menyelamatkan dari segala bala, akan menyembuhkan dari segala penyakit. Nah, caranya adalah dengan banyak zikir, dengan banyak ibadah, sholat, kan? Kita ada waktu sampai besok, ya. Insya Allah besok pagi baru kita berangkat. Jadi sholat subuh ada, masih ada waktu untuk sholat di Masjidil Aqsa, ya, besok subuh. Insya Allah, insya Allah, ya, ya. Jadi kita berangkat lebih awal lagi, jangan seperti tadi. Jadi Buya menunggu. Alhamdulillah Buya bangun jam 2 tadi malam. Itu tadi nunggu jemaah banyak yang sudah di sini, tapi masih banyak yang di kamar. Ya. Nah, jadi kita harusnya jam paling tidak jam 4. Jam 4 itu sudah siap berangkat di sini. Jam 4 itu. Ingat ya. Dan jangan lupa bawa kertas ya, ini. Nah, ini adalah visa. Ini adalah visa. Visa untuk di Israel. Jadi masuk kemana saja wilayah Israel hanya diperlihatkan ini cukup. Ya. Jadi paspor dan visa. Paspornya tetap paspor kita. Biasanya kan visa ditempel, dicap di paspor. Nah, masuk Israel mah enggak. Jadi enggak dicap, ditempel di paspor, tapi dikasih begini. Kalau hilang ini bahaya, gitu kan. Jadi kalau hilang nanti dianggapnya orang yang menyelundup masuk Israel. Makanya ini tidak boleh hilang. Harus dibawa-bawa kemana saja pun. Ya. Nah, dan kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu jauh. Pakai bis mau ke sini itu pakai bis. Ya. Terus Buya minta kepada pihak travel yang ada di Mesir, karena bosnya yang ada di Mesir yang ngatur Palestina dan Yordania ini ada di Mesir bosnya. Jadi minta kepada bos itu supaya dirubah dekat Masjidil Aqsa. Alhamdulillah kita ditempatkan di hotel bintang 3 itu, ada lihat bintang 3, ada bintang. Kalau hotel bintang itu pasti di pang-pang itu. Ya kan? Alhamdulillah. Kalau dulu mah enggak ada bintang-bintangan. Jauh lagi pakai bis, alhamdulillah. Jadi kita masih bisa jalan-jalan sekeliling ini gitu kan. Tuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sing seueur syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sing seueur wiridan, sing seueur zikir, sing seueur ngadoa, sing seueur shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolak-balik ge gerak shalawat mudhoriyah terus sing khusyuk. Bolak-balik insyaallah bakal kenging segala anu dicita-cita tu. Amin. Insyaallah ya. Oke, doakeun muslimin nu aya di Palestina urang. Wilayah ieu mah aman memang, dan tapi wilayah anu bulah ditu mah jalur Gaza pan eta mah jutaan muslimin teh tu masyaallah terdolim. Itu alhamdulillah urang di dieu aya dina kalancaran, tidak diduga, padahal Buya mah ngaduga teh aduh dina pemeriksaan riweuh gitu kan. Seperti anu atos-atos gitu kan. Pertanyaan itu iya ya. Alhamdulillah. Iblis teh eta teh nu narasna teh di ditu ge memang polisi-polisi ya masih keneh bawahan keneh ieu Israel gitu, ngan punya otoriter gitu kan di ditu. Nah, di jalur itu mah jadi ieu nyobi Buya teh ka dieu teh ku Buya teh ditambahan setiap orang teh ieu teh masuk ka dieu teh $100 Amerika. Per orangna teh ieu teh $100 berarti ditambahan. Ka ditu mah Buya teh teu mayar. Ka ditu mun asup jalur Mesir mah ngan itu mah pan polisi Israel, ieu mah polisi Palestina. Ieu nyobian, cik kumaha ka dieu nyobian gitu. Geuning ka dieu mah alhamdulillah teh aya naon. Hartosna dia mah lancar-lancar saja. Kira pemeriksaan tidak ada itu, tidak ada ini gitu kan. Itu. Nah, jadi pangitan kanggo ieu teh catatan kanggo keberangkatan berikutnya. Jadi ulah wani-wani we jalur Mesir mah. Ya, jalur Mesir ka dia mah ah geus gitu eta mah gitu. Nah, alhamdulillah urang syukur ka Allah taala ya. Bahagia, syukur, sing diijabah segala doa. Amin. Yang urang kabeh dosa ya, dijauhkeun tina segala balai. Amin.
mudah-mudahan. Ayeuna urang program jam 8 teh langsung berangkat. Nah, ayeuna urang dipasihan sarapan teh ayeuna ge tos boleh jam 6:30. Oh. Nah, kamari nyarios jam 6:30 sudah ready itu makan. Itu tuangeunana di maraosnya. Alhamdulillah, ayeuna maraos. Singa mangga roti. Ido, tamami, ido. Ayeuna kuping geus kasadayana aya sekedik lamun teu acan di emutkeun. Ieu jamaah ieu seueur anu bade ngiring naon tambahan paket umroh nu dua kali sareng ke Gunung Nur sareng jarah-jarah tapi seueur teu acan anu setor. Bintos, bintos. Terlampu, ngemutan. Maksudnya kieu bisi, buya mah. Bisi teh kieu hariwang kan aralit. Da ieu mah arageun gitu ieu mah eta oge. Ngan aya nu aralit teh kulawarga buya nu alit teh. Hariwang nu aralit di dieu teh ningali beulieun dibeulikeun, ai temporek milu umroh namahan umroh. Duit eueuh, sakit bisi kitu. Ari ieu mah percanten. Ari mah ieu mah nu araragen ngumpul. Amin. Amin. Nah kitu sadayana nya jadi siapkeun. Sadayana disiapkeun ayeuna. Lajeng beres ayeuna beresan ieu kursi sesuai semula dengan mejanya. Sesuai semula. Tong digusur, diangkat, bilih reksak digusur mejanya. Gitu kan? Mangga ayeuna mah urang siap-siap sarapan. Alhamdulillah.